Indonesia. Selaras dengan program Undip menuju universitas berbasis riset di tahun 2020, kami dari BEM FK memfasilitasi teman-teman FK melalui ajang BEM FK 2015. Kan Ilmiah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atau BIM FK 2015 merupakan salah satu event karya ilmiah terbesar yang ada di FK Undip. Nah, BIM FK itu apa sih? BIM FK adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Undip. Acara ini bertujuan mempersiapkan teman-teman menuju ke penguploadan PKM ke Dikti. Ya, jadi di dalam BIM atau yang kita kenal sebagai Pekan Ilmiah Mahasiswa ini sendiri, kita di situ dalamnya adalah berisi kegiatan yang melombakan yang namanya PKM ataupun Program Kreativitas Mahasiswa. Jadi Program Kreativitas Mahasiswa ini adalah merupakan suatu gagasan yang kita susun secara kreatif atas dasar berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat saat ini, seperti itu. Jadi ketika permasalahan dalam masyarakat itu banyak, kita sebagai mahasiswa dituntut untuk memberikan gagasan dalam bentuk yang sekreatif mungkin, seperti itu. Ya, jadi dalam materi dari perguruan tinggi, kita dituntut untuk pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Nah, di dalam penelitian inilah kita bisa mengaplikasikannya dalam bentuk PKM itu tadi, seperti itu. Di Bogor, event ini untuk meningkatkan penelitian, tapi juga di bidang lain seperti teknologi, kewirausahaan, karya cipta, dan yang lainnya. Jadi, silakan teman-teman kirimkan proposal kalian ke BIM FK 2015 sebelum kalian upload ke Dikti. Nantinya, 10 proposal yang terbaik akan mempresentasikan di hadapan juri-juri Undip yang sudah sangat berpengalaman di dunia per-PKM-an. Dan juga ada temu ilmiah yang terbuka untuk seluruh mahasiswa FK Undip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrina Rumhidah, PSIK 2012. Setahun yang lalu, saya dan teman-teman menjuarai BIM FK, yaitu juara 3. Halo, saya Fatih dari Kedokteran Undip 2011. Saya pernah mengikuti BIM FK pada tahun 2014. Nah, kebetulan kemarin saya mendapatkan juara 2 pada acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Perkenalkan, saya Maulana Widolangga. Halo teman-teman, saya Kaca dari Angkatan Magnum 2014. Halo, saya Kerasina dari Kedokteran Undip 2012. Kebetulan BIM FK 2014 kemarin saya ikut jadi salah satu finalis. Pengalaman di BIM FK, kami sangat mendapatkan hal-hal yang luar biasa. BIM FK merupakan sebuah batu loncatan pertama yang bisa teman-teman gunakan sebelum kalian mengikuti BIMNAS. Jadi, bagi teman-teman yang ingin berjuang di BIMNAS, lah dahului dulu untuk ikut BIM FK, coba rasakan bagaimana sensasinya, dan kalian pasti akan merasa ketagihan untuk mengikutinya di tahun berikutnya. Nah, menurut saya, BIM ini termasuk acara yang sangat bermanfaat ya, karena setiap mahasiswa Fakultas Kedokteran dapat mengasah kemampuannya dalam berkarya, dalam membuat PKM, sehingga diharapkan dengan mengikuti BIM ini, mahasiswa Fakultas Kedokteran dapat berlatih untuk kemudian mengajukan PKM pada Dikti. Karena BIM FK ini diadakan sebelum pengumpulan PKM pada Dikti. Diharapkan dengan adanya BIM ini, setiap mahasiswa Fakultas Kedokteran dapat meningkatkan kemampuannya untuk membuat PKM. Ya, jadi dalam BIM FK ini sendiri kita di situ akan belajar dan berlatih bagaimana caranya untuk membuat PKM, baik nanti membuat ataupun presentasi yang di situ nanti akan dilombakan. Jadi setelah kita lombakan di situ kita akan mendapatkan gambaran kecil mengenai timnas yang akan datang, seperti itu. Nah, apalagi dengan visi Universitas Diponegoro tercinta kita ini pada tahun 2020 sebagai universitas riset, maka alangkah baiknya kita sebagai mahasiswa juga ikut andil dalam menyongsong Universitas Diponegoro sebagai universitas riset pada tahun 2020. Atmosfer keilmiahan di FK Undip sangatlah minim. Itu terbukti dengan sedikitnya kontribusi mahasiswa FK Undip di ajang BIMNAS. Untuk itu, marilah kita bangun atmosfer keilmiahan tersebut di FK Undip, salah satunya dengan mengikuti ajang BIM FK Undip. Pengalaman saya pertama kali ikut BIM itu saat saya masih mahasiswa baru. Jadi bagi para adik-adik yang mahasiswa baru, jangan pernah ragu untuk ikut, karena ini ajang yang sangat penting. Di mana kita nanti kita butuh ada skripsi di ujian akhir dan kita harus berlatih lewat BIM ini adalah salah satu wadahnya. Menurut saya BIM FK ini bermanfaat banget ya buat
anak-anak FK, terutama yang mau coba-coba PKM tapi belum berani yang skala besar. Dan menurut saya ini bisa jadi simulasi yang bagus banget karena PIM FK ini walaupun lokal cuma keperawatan gizi dan kedokteran umum tapi berasa nasional gitu. Jadi bisa sekalian latihan. Kalau tahun 2014 kemarin, seingat saya jurinya kan juri PIMNAS juga. Dan menurut saya sih kita dapat banyak sekali bekal dari juri-jurinya dan dari finalis-finalisnya yang lain juga. Jadi buat yang mau coba-coba PKM, ini recommended banget. Kalian harus banget ikut PIM FK. Soalnya kalian bakal dapat banyak sekali manfaat dari situ, terus latihan bicara depan orang, terus latihan bikin PKM yang baik, dan akan dapat banyak tips dan banyak saran dari ahli-ahlinya. Kita ini kuliah cuma ikut dengerin dosen tuh mungkin akhirnya kita akan bosen, tapi ketika kita bisa mengikuti pekan ilmiah mahasiswa, kita akan bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas dan lebih menarik dibandingin yang kita dapatkan selama kuliah. Gimana seru kan? Jadi teman-teman bisa dapat perbaikan dan koreksi langsung dari juri sehingga proposal yang kalian kirim itu bisa lebih siap dan harapannya bisa masuk ke PIMNAS. Kalau kamu mengaku sebagai mahasiswa Undip, ayo kita bersama-sama buat PKM. Dan kalau mengaku sebagai mahasiswa FK Undip, ayo kita bersama-sama ikut PIM FK. Siapa tahu dengan ikut PIM FK, kamu bisa ikut dan lolos PIMNAS pada tahun yang akan datang, seperti itu. Jadi, ayo ikut PIM FK. Mari ikut PIM 2015. Terima kasih, terima kasih. Jadi, tunjukkan karya terbaik dan gabung di PIM FK 2015. Mari teman-teman, ikut PIM. Mari kita ikut PIM FK. Tunggu apa lagi? Ayo ikut pekan ilmiah mahasiswa. Sukses PIM FK. Daftarkan proposal teman-teman ke PIM FK 2015 dan ayo dukung FK Gus PIMNAS. PIM FK 2015, connect your passion with research.